Ciao. Pada saat aku lagi muter ke arah Semanggi, temanku si ngeliat, salah saya belok-belok, minggi dong, kita minggi. Terus aku pikir, kenapa gak join aja, nanti potongan kan, bilang, oh boleh ikut gak? Masuk-masuk, akhirnya disitulah aku ikut potongan road bike dengan pakai motor. Ya seru. Jalanannya, jalannya kecil apa sih ya campur track aspal beton itu lebih berat tante dibandingannya cuma main yang di dalam road aja iya, kan sih. Mesti lewatin gravel lah kerja frikil gitu ya. masuk ke hutan juga sih tapi pakai brom tuh enggak, kita pernah ke Pangandaran loh. 75 kilo 100 ya 100 Hai Troopers, jumpa lagi bersama gue Firboy di YouTube channel Pedo Troopers, di mana kita membicarakan mengenai sepeda dan budayanya gitu. Nah, kesempatan kali ini seru banget karena bisa dibilang ini sorry ya ngomongnya jadi tante-tante. Budi. Ya karena terus kali ini nih kita berbincang-bincang dengan sebuah komunitas yang isinya tuh perempuan semua gitu tentu ya mungkin ya. Nanti mungkin biar lebih jelas sih kita akan tanya-tanya lagi sih lebih jauhnya seperti apa gitu. Nah nggak usah panjang lebar lagi, aku persembahkan This is Bromcher. Jadi terima kasih banget tante-tante Bromcher sudah mau berbincang-bincang dengan Pedo Troopers gitu ya. Nah, sedikit informasi dulu nih tante bahwa YouTube channel kita ini ditonton sama 50% dari Malaysia dan 50%-nya lagi tuh dari negara sekitar tante Indonesia, Singapura, Thailand mungkin ada juga beberapa sih aku lihat berapa persen gitu ya. Singapura dan juga Brunei gitu. Banyak juga yang nonton kita karena bisa dibilang kan kita hobinya sama nih tante. Jadi mungkin teman-teman yang nonton video ini juga akan ya paling tidak kita sharing-sharing gitu ya. Kalau di bahasa Melayunya tuh kan kita serumpun lah gitu ya. Nah kita saling kenal gitu tante. Jadi biar mungkin teman-teman dari luar Indonesia mau tahu seperti apa sih kebudayaannya di bersepeda di Indonesia, mau kenalan juga dengan orang-orangnya gitu tante. Nah oke terus nggak usah panjang-panjang lagi kalau boleh nih tante kita kenalan dulu sama viewer nih. Aku viewernya biasanya aku panggil Trooper sih tante. Gitu karena kita ini dari channel channelnya Pedal Troopers gitu. Jadi Trooper-Troopers lah gitu. Ya. Pedal Trooper. Gitu nah jadi kalau boleh silakan kenalan dulu tante. Atau satu mungkin dari tante ya, dulu. Aku Evi dari Jakarta. Siap tante. Saya Eka. Tante Eka. Tangerang. Aku Mira dari Jakarta, aku Afe. Iya, terima kasih banget. Iya. Jadi sini kalau bukan bahasanya kalau bukan santai santuy ini terus gitu, bahasa slangnya gitu tante ya. Karena banyak juga viewer yang bukan dari Indonesia ya tante gitu. Nah kita mau kenalan dengan teman-teman dari Bromcher nih terus nih hari ini nih gitu. Nah kalau correct me if I'm wrong nih tante ya, maaf nih kalau salah nih. Tadi kan aku sempat bilang bahwa Bromcher itu kan isinya perempuan semua. Karena yang aku lihat dari sosial medianya tante itu seru banget nih. Jadi itu bisa di follow juga di sosial medianya di Instagram ya tante ya. Iya. Di Instagram namanya apa tante kalau boleh tahu? Bromcher ya, Bromcher. Oh P langsung P ya, nggak pakai T ya. Oke. Okay. Nanti kita tulis di sini aja tante. Ya. Oke. Di sebelah sini. Di sini. Nah jadi di sosial medianya itu nanti teman-teman lihat deh, keren banget gitu. Nah ini
tante-tante kita ini bukan cuman hanya dalam, sorry ya, dalam tanda kutip tuh cuman yang 5 km kopi. Enggak gitu. Yeah, mereka ini yang benar-benar yang kadang-kadang fondo gitu tante ya. Bisa 75, bisa 100. Yeah. Walaupun memang ada kopinya sih tante ya. Ada wajib pasti. Wajib itu ya, ada wajibnya ya. Harusnya kopi kan bikin ceria. Foto, udah itu. Iya. Nah, nanti mungkin teman-teman bisa lihat di Instagramnya gitu. Nah, kita mau kenalan sekarang dengan personilnya. Nah, pertanyaan pertama nih tante, kenapa sih namanya Broncher? Terus pertanyaan kedua langsung aja kali ya, dari tanggal atau dari tahun berapa sih berdirinya tuh Broncher itu? Mungkin silakan yang bisa cerita sedikit. Ini buku ketua. Ini buku ketua. Ini buku ketua. Kita pakai nama Broncher tuh simpel ya, karena kita semua ini kan pakai Brompton ya. Jadi kita Brom itu dari Brompton, Cher itu ceria. Jadi kita happy aja gitu ya. Itu sih enggak ada tujuan yang spesifik, cuman ketemu, ketawa, terus kita juga tetap olahraga. Tanggalnya waktu itu kita tanggal berapa? Bulan Juni sekitar tanggal 24. 24 Juni tahun 2020. Pandemi. Ya karena memang pandemi itu kan olahraga yang diperbolehkan itu salah satunya ya bersepeda gitu ya, sepeda, lari gitu ya, ramai-ramai gitu ya. Berarti di Jakarta biasa tentu ya. Jakarta juga, kadang kita juga ke arah pinggiran seperti ke Serpong. Itu kan ada larangan dari pemerintah. PPKM itu nggak boleh ya. Kita melimpir ke Bintaro. Pernah ke Bekasi juga? Ke Bekasi. Kita pondo. Jadi ke pinggiran juga. Ke Bogor pun. Bogor. Terus juga kafe shopnya juga kan banyak di waktu itu lagi karena pandemi kan banyak yang baru-baru ya. Iya. Untuk saling ngebantu juga, saling support kan gitu ya. Wah seru banget. Aku ngeliat juga di Instagram ini kan pasti kalau nggak bajunya seragam, terus juga rapi gitu, dua gitu. Paling jauh kemana sih kalau boleh tahu Broncher, kalau rame-rame gitu ya, rame-rame dalam as a group gitu, pernah nggak keluar negeri kah, keluar kota kah, atau gimana gitu? Keluar kota ya, paling Jogja ya. Oke. Boleh tahu gak sih tante pertanyaan mungkin awam nih, apa sih yang bikin, sorry nih tante-tante ini mau tetap bersepedaan, terus juga sama teman-teman, ya mungkin itu kali pertanyaannya, tante-tante. Apa sih yang membuat masih tetap mau gitu? Pada awalnya sih kita tuh emang brontonan semua bersepeda, Pakai chapter 3 dulu awal-awalnya. Kita ketemu berapa orang doang, lama-lama udah kita bikin itu deh, biar ketemuan sampai sama-sama kita goes dan tikumnya di mana gitu. Akhirnya kan terbentuklah kita, pertama cuma berapa, 5 orang ya? Lima orang goes, terus nambah. Akhirnya terbentuklah jadi ya Broncher ini rutin. Kita hampir setiap hari waktu pandemi seru ya, kantor sebelumnya dia jadi bank sendiri, jadi kita sebisa mungkin kumpul sepeda karena juga diliburkan kan waktu itu, jadi berlebihan rutin, jadi hampir seminggu bisa 3-4 kali dan goesnya ya benar-benar goes jauh gitu, 35 karena setiap kita ketemu tuh sebelumnya misalnya malamnya itu kita ada di grup tuh, besok kemana, timnya siapa, terus arsinya siapa, kita udah ada terus ada bagiannya apa, nomor satu di grup. Jadi pas ada kita jadi kayak semangat semangat sih ya kan, berapa kilo nih kita targetin juga 50 ya, terkadang kalau ada yang ulang tahun
ada yang ulang tahun ke 35 atau 40 eh, 40 kilo ya. Oh, gitu. Setiap ada kita yang ulang tahun selalu kita rayain rame-rame. Nah, sebenarnya gitu sih. Seru-seru lah yang penting kebersamaannya. Iya, foto-foto ya. Panas juga kita. Iya. Panas juga. Dan di masa pandemi itu jalanan kosong. Iya. Jadi enak itu enak banget buat kita. Iya. Jadi lebih aman gitu, yeah. Gitu. Ini mau ambi-ambi soalnya. Apa tuh ambi? Ambi serius. Oh iya, serius ambi. Iya. Satu lagi ini kita ketemu perempuan-perempuan ambisius. Yeah. Ambisius ya, dong ya. Belum makan. Kenapa kita bisa sama-sama? Ya. Sedikit informasi nih tante. Jadi tadi sempat kepotong nih. Tadi kan sempat ngomongin DC. DC itu maksudnya dress code tante ya. Iya. Jadi pada dress code itu sama udah janjian tuh. Besok aku bangunnya. Iya. Isinya apa nih? Kalau nggak merek, warna, kadang-kadang beli bareng, gitu ya? Beli bareng, ya murah-murah juga sih. Yeah. Kadang asal lucu, yang penting kebersamaannya. Kayaknya semangat ya. Semangat kalau punya baju baru tuh langsung dia seneng banget. Iya, ini cuma foto cakep. Iya, itu lalu ribu itu. Tapi memang keren tante jadinya, aku lebih wah keren banget nih gitu. Maksudnya niatnya tuh bukan niat banget sih enggak, tapi maksudnya niat ini bangun jadi kebersamaannya gitu tetap dijaga gitu ya. Nah, tipsnya buat satu komunitas mungkin tante nih teman-teman di luar sana mungkin yang baru mau membentuk atau sudah ada komunitas yang isinya perempuan semua, apa sih triknya, ada enggak sih kira-kira apa? Kalau kita sih triknya ya biasa aja seperti grup-grup yang lain, bahwa tidak ada pemaksaan, tidak mereka ada kegiatan yang harus diutamakan. Kita kan juga sibuk dengan masing-masing istri, ya. Istri, ibu juga kan ada sibuk keperluan pribadi, oke kita marah gitu sih. Terus ada yang absen atau juga ada yang lagi bad mood atau gimana, kita enak sih aja, seru aja, dapat tinggal fun. Oke, berarti ya suka kepo-kepo gitu loh ya. Gitu ya. Iya, ada drama queen ya. Oke, berarti jadi kebersamaan itu juga saling respect mungkin gitu ya. Ya udah kalau memang enggak bisa enggak apa-apa, next ride aja kita. Iya. Pokoknya dibikin fun aja, dibikin fun aja ya. Oke, berarti dari tahun 2020 nih terus sampai sekarang 2023 udah 3 tahun lebih. Masih rutin kita. Dan masih rutin juga. Seminggu sekali pasti. Hari biasa kan udah padet ya, udah mulai ini kita memang ditiadakan kalau untuk hari biasa karena udah ada yang ngantor lagi, betul. Ada yang anak sekolah, jadi kita itu weekend itu udah pasti. Sabtu atau minggu? Oke. Minggu udah pasti kita. Minggu pasti. Pasti. Tikum jam berapa biasa di mana nanti? Kita di mana? Tikum biasanya Plaza Senayan. Oh, kan, ya. Itu kan tengah-tengah ya. 6.30 di sana. Oke. Nah, mungkin buat terobos-terobos yang di luar Indonesia nih, Plaza Senayan itu di Jakarta Selatan apa pusatnya? Itu aku masih bingung. Pusat ya? Ya. Pusat ya. Pilih Plaza Senayan itu kan dekat Gelora Bung Karno ya. Betul, di GBK apa itu kan Gelora Bung Karno itu kan wadah orang yang kalau weekend tuh car free day ya, di situ jajanan. Iya, dan sport kompleks juga kan. Iya, lari. Jadi kita juga happy. Iya. Terus ada tukang foto. Oh gitu ya. Iya, beli foto ya. Mungkin ini kan tips buat teman-teman. Kalau itu penting tuh, truk tuh. Jadi kalau misalnya kita difoto sama fotografer di jalan nih, let's say. Jangan diambil yang masih ada watermarknya. Iya. Bantu juga. Kita pun nggak minta tuh, mereka udah kirim ke salah satu misalnya Grafin gitu. Iya. Atau kita sharing. Iya. Kita juga kan bagus sih. Betul. Niatnya juga kan kita saling bantu juga gitu kan deh ya. Paling foto-foto. Kalau favorit spot berarti di Jakarta di mana tuh? Di Dalkot kah atau di Kuningan kah? Dalkot itu dalam kota itu misalnya. Iya. Dalkot juga ada, kita beberapa yang kita kenal. Tapi paling sering sih di Kuningan ya. Iya, biasanya Kuningan kita selalu berhenti biasanya. Oh, favorit banget minum ya. Iya. Karena kan habis ngejok. Iya. Karena kita berhenti. Tukang foto kan banyak, kita langsung. Oke. Foto di situ udah rame ya. Paket ya. Aku pernah lihat juga di salah satu apa namanya Instagram tuh ada waktu itu broncor rame-rame kayaknya
kayaknya pakai tasnya sama semua, baju sama. Oh, itu bisa cerita enggak? Oh, itu. Ya, itu bermulanya gimana sih bermulanya? Awalnya itu tas Korea. Pakai aku pasti enggak sih Bu. Ya, salah satu kita tuh punya tas nih. Pada waktu itu aku pakai ini terus sama si praktik arte ini aku di tag dan di posting di IG-nya dia. Oke. Selesainya kita semua beli sama. Terus kita pakai lagi rame-rame dan di posting lagi yang memproduksi tas ini Cocok untuk Brompton ya. Size-nya juga ya. Iya. Iya. Hujan. Oh, oke. Kalau kita juga kena hujan. Iya. Jadi ini beberapa rendernya enggak masih aman lah ya. Hotelnya juga girly banget. Iya. Nah, ngomong-ngomong endorse tadi kalau siapa tahu ada teman-teman mau endorse boleh enggak? Oh, langsung DM aja Brompton. Iya. Bisa saling bantu tuh terus tuh teman-teman. Ya makanya waktu itu aku lihat wah seru banget nih gitu rame-rame seragaman terus goes rame-rame having fun together semua gitu-gitulah tentu gitu ya. Tapi kalau ada yang mau join sama kita misalnya mau sepedan bareng boleh loh. Boleh ya. Iya kalau guysnya. Iya tinggal salah satu kita di DM atau biasanya pernah ya DM. Iya sempat waktu itu ya. Kita punya di sini jam segini ya jadi kenal tapi jadi kita banyak teman. Iya, bareng-bareng. Kolaps gitu ya. Mungkin nanti tuh pada datang ke mana? Kelas Nayan nanti tuh ya. Iya. Kelas Nayan hari Minggu jam 6.30 lah kalau yang ngumpulnya gitu. Nah, mungkin ada yang mau join silakan tuh. Silakan. Atau kalau telat bisa tunggu di Panin. Gitu. Anda prof gue ngomongnya Panin tuh. Ini dia dia suka Panin. Berobat juga. Iya. Jagoannya. Oh gitu ya. Sepedahan ya. Iya, gitu. Kita sama sepedahan. Iya, betul. Kadang-kadang gitu juga nih, sedikit ini juga nih terus kadang-kadang kan orang selalu mengkotak-kotakan, "Halo anak coding, halo anak gravel, halo anak apa?" Padahal sih sama aja kan. Iya. Iya, bisa aja satu orang punya sebuah sepeda, bisa aja juga gitu. Kita tuh kan memang Brompton ya, karena awalnya jadi pakan. Jadi karena kita pikir kita juga seneng yang simpel ya, jadi kita bisa kita bawa kereta, kalau luar kota juga kita tinggal angkat, kalau open, pesawat, kalau capek tinggal juga kan, capek juga baru mobil ya, simpel banget kalau, kira-kira capek nih gojek tidur, makanya seru banget nih kalau teman-teman mau ikutan silakan tuh hubungin Brompton di Instagramnya. Hari Minggu ya. DM aja. Bisa diatur ya. Bisa diatur. Nah tadi kan kita ngomongin sedikit mengenai road bike nih. Nah ternyata nih di Brompton itu nggak cuma nanya tadi, beli aku bilang tuh nggak cuma nanya folding bike. Ada yang main road bike juga, ada yang main gravel juga. Nah aku tahu nih Tante Poppy ini juga salah satu yang memang aktif juga nih di road bike. Setiap hari dia. Setiap hari. Kalau Tante Poppy udah berapa tahun sih Tante? Kalau boleh tahu. Aku mulai sepedahan pertama Brompton itu 2017. Oke. 2017 bareng mereka juga sih di grup gede gitu ya bareng. Teruslah kita bisa kita kemana ya? Cuman dalam kota aja sih Wallace. Gaping Brompton itu sebelum pandemik ya? Belum. Dulu yang GBK masih boleh ya? Boleh, masih belum pandemik. Kamis pagi ya. Pagi Kamis. Oke. Nah, terus sempat ada yang beberapa enggak goes ya kan sempat vakum juga. Karena kita kalau aku sih rutin tetap rutin goes baik kak juga nih kita yang baik kak rutin udah terus lah itu udah akhirnya terbentuk Brompton dari Brompton itu pada saat itu mulai ramai kan road bike tuh pandemi kan pandemi kan banyak pengen road bike kan banyak yang convert ke road bike kan gitu ya. Nah pada saat itu aku enggak kayaknya bukan road bike lah, enggak lah. Nah, pada saat kenapa jadi tiba-tiba road bike? Pada saat aku lagi muter ke Alas Semanggi,
temanku si awas ada road bike minggir dong, so aku pikir kenapa nggak join aja, kan ini pelatonan kan, aku bilang oh boleh ikut nggak, masuk akhirnya disitulah aku ikut pelatonan road bike pakai motor, pertama kali pakai motor, aku ikut kan sebenarnya gitu pelatonan sampai Kuningan, kita berhenti mereka terus, dari situ aku bilang aduh kayaknya masuknya beli sepeda, langsung, awalnya ya, terus ngajak saya, awalnya kalau Bu Evi sih udah road bike duluan. Aku mah emang belum tonawa. Iya. Karena aku tuh suami aja sepeda. Okay. Jadi suka ikutan. Tapi ternyata kok kenceng banget. Kurang nyaman ya udah jadi perempuan. Oke. Setelah akhirnya kita road bike. Kalau pernah jauh kemana tentu pernah ikutan event-event jauh nggak? Paling jauh aku Cirebon. Cirebon, berapa kilo tuh ya? 250. Dari Jakarta? Dari Jakarta. Oke, dari Jakarta. Cirebon. Wah. Dari jam 6 pagi sampai jam 6 sore lah kurang lebih. Road bike ya itu ya? Oke, road bike-an ya. Tapi pakai Brompton juga kita pernah ke Pangandaran loh. Oh iya? Iya. Dari Jakarta juga? Dari kita waktu itu kan sebagian dari Gadok, Puncak ya. Oke. Kalau aku karena nggak belum bisa dari nanjak sampai akhirnya kita di atas. Dari atas lah gitu, turun ke bawah gitu. Tapi lumayan juga itu. Kadang-kadang turun malah lebih bahaya dari naik juga loh gitu ya. Iya, aku nggak senang turunan. Iya. Di mana ada tanjakan gitu. Di sini ada turunan. Itu berapa kilo dulu tuh? Hampir 300 kalau Pangandaran. Pakai roda kecil ya, pakai Brompton. Iya, pakai Brompton. Waktu itu sama Kori. Iya, bantu Pangandaran. Ada salah satu anggota kita. Aku dari jagoannya itu ya. Jagoan nancak dia nggak bisa datang. Jadi pokoknya Gadok Pangandaran. Sekarang ada beberapa kita kan bersepuluh. Kita tuh bersepuluh. Sekarang tuh pada road bike. Sudah beda. Mereka menemukan ada sesuatu adrenalin. Mereka lebih rutin hari biasanya. Tapi hari Minggu udah pasti absen ke kita. Absennya ke Brompton ya. Dan kalau road bike itu kita start 5.30 ya, 5.30 jam 7 sudah selesai. Ini mungkin jadi informasi juga nih tante buat mungkin lady cyclist yang di luar Indonesia nih. Di Indonesia itu trennya tuh kalau main road bike karena kita ada namanya Sudirman Loop tuh tante ya, di jalan Sudirman itu udah di dalam kota gitu ya, itu mulainya dari jam 5.15 5.20 udah mulai start tuh tante ya, udah mulai start karena before pergi ke kantor gitu, pergi ke kantor, jadi udah selesai gitu ya, udah selesai jam 6 jam 7 udah selesai, udah langsung ke kantor untuk kerja. Dan itu almost weekday sih tante ya, almost every day tuh. Hampir tiap hari tante gitu ya. Sampai Sabtu. Karena hari Sabtu kan free. Betul. Nah, biasanya kalau Sabtu mereka fondo. Mungkin ke Bogor lah, ke Sentul. Kalau Sabtu biasanya. Okay. Tapi kalau hari biasa sih paling 40. Iya, 40 kilo ya. Tapi lumayan juga tuh kalau average di atas 40 pegal juga tuh tante. Tante Poppy average berapa? Saya kenceng juga nih. Oh, dia udah. 40 juga. Iya juga enggak apa-apa tante. Iya. Ini mudah-mudahan. Kan rutin udah kan berarti jantungnya udah kuat. Iya. Seru. Seru adrenalin bener. Betul. Dan orang kan kadang-kadang kan gitu juga. Sekarang pertanyaannya gitu tante, kalau ketemu bukan hanya yang lain. Kuat-kuat banget tuh yang perempuan-perempuan road bikers itu bisa sampai 4-3. Dan itu konstan. Terus gitu keren-keren sih. Itu moving speednya kan bisa hampir 4-7-an. Iya, betul. Movingnya. Jadi kita ngomongin average-nya doang. Iya. Average-nya 4-3. Wah seru banget deh. Nah kalau yang gravel kira-kira gimana nih tante nih? Nanjak. Mulai kapan tante gravel tante? Sebelum Brontonan aku gravel. Oh udah gravel dulu lah. Sebelum musim sepeda mungkin aku gravel. Oh udah gitu.
Oh, karena dekat rumah memang ada ininya, ada tempatnya. Gravel itu kan lumayan kan agak jauh ya, karena harus cari gunungnya. Iya, manjat gunung. Ya paling ke Bogor. Dari Bogor ya. Bogor terus ke Makassar sama. Cariu. Aku ke Cariu itu udah berapa kali pokoknya. Oke. Itu Cariu itu bisa nembus ke Waduk Jatiluhur. Waduk Jatiluhur. Kalau nggak salah aku berapa kilo itu 60 kilo pulang pergi. Oh, 60 kilo. Nanjak ya, batu-batu. Nanjak batu-batu. Ya seru ya. Jalannya kecil. Apa sih? Ya campur aspal beton. Dan itu lebih berat loh tante dibandingannya cuma main yang di dalam road aja kan mesti ngelewatin gravel lah, kerikil kerikil gitu ya, masuk ke hutan juga sih. Oh gitu, apa sih yang bikin tante mau gravelan? Boleh nggak sharing ke teman-teman bedanya apa sama sepeda lain gitu? Lebih menantang aja sih, lebih menantang, lebih menantang terus view-nya juga lebih bagus kan. Pemandangannya apalagi kalau pas sawahnya lagi hijau. Rewardnya juga jadinya itu ya. Ya padahal sampai sana juga cuma makan Indomie sih. Iya. Indomie paling sedap sedunia tuh kayaknya tuh. Iya. Paling nikmat itu. Iya. Padahal cuma Indomie doang. Udah terus balik lagi. Iya. Walaupun baliknya lagi juga tanjakan semua juga. PR juga. Terakhir aku ke dari mana ya, ke Jonggol ya, apa sih, bukan rumah tante Eka itu, ini Parung, dari Parung itu sampai ke Curug Love ya. Curug Love itu sebenarnya pendek, cuman kelihatannya jauh. Treknya sih pendek, 40 kilo kalau nggak salah. Elevasinya itu yang iya naik. Beda banget sama Hilton itu. Iya beda. Itu aku kemarin ke sana, terus sama ke Sentul ya, ke Gunung Pancar. Startnya tuh dari sampai ke Gunung Pancar, sampai ke Curug mana ya, Curug Kembar ya, itu nanjak terus. Aduh, itu nggak tentu berapa meter elevasinya itu sampai 700 ya, aku cek dulu ya di Strava ya. Lupa banyak Strava ini bagian dari sepeda. Dari sepeda. Kenapa sih kalau kita reportnya nembus sesuatu kenikmatan sepeda itu jadi kayak yang nyanyi ya, Apa sih tante, mungkin kasih trik atau tipsnya tante kalau mau nanjak? Kalau aku soalnya anti nanjak klub tante. Sebenarnya juga anti nanjak, tapi karena udah ngeliat tanjakan di depan ya nunggu aja, jalanin aja. Pasti nyampe. Pakai paling ringan gitu ya. Iya, nanjak itu emang sabar. Terus katanya dengar-dengar benar nggak sih tante, ada orang bilang kalau nanjak nggak kuat berhenti turun, tapi jangan didorong, istirahatnya dulu gitu. Benar nggak sih atau dorong aja gitu? Ada yang bilang gitu soalnya. Kalau aku misalnya nggak kuat nanjak, ya aku dorong. Dorong aja ya. Daripada berhenti. Oh iya. Okay. Kalau aku berhenti sebentar. Balik lagi. Jadi beda-beda orang. Iya. Yeah. Karena kemampuan untuk kembaliin itu. Iya kan, tenaganya lagi istirahat sebentar. Ya. Gitu. Yeah.
selesai. Tapi setelah itu emang jadi enak sih. Okay. Udah tenaga udah kumpul lagi kan. Betul. Dan fokus bagian istirahat. Iya, istirahat penting banget itu. Bagian istirahat sebentar. Tapi juga the most important thing juga harus know yourself gitu kali itu. Iya, pasti. Iya, jangan dipaksa. Iya, jangan terlalu paksa. Tahu badan kita. Betul. Bahaya soalnya. Sekarang kan banyak yang enggak tahu punya enggak mau kalah sama gengsi, keadaannya juga dia enggak ngerti kesehatannya, jadi itu banyak kejadian. Bahaya malah. Kita harus tahu lah, kita udah cukup. Kita benar-benar kasih harus tahu ke anggota kita semua, jangan dipaksa, it's okay. Musuh bukan suatu pertandingan. Kita bukan kompetisi, kita cuma untuk fun, sehat, gitu sih. Langsing. Cari teman. Salah ya. Terakhir langsing. Ini bukan langsing, ini udah babas. Tante dulu tadi dari rumah berapa kilo tante biasanya kalau itu? 77 dari rumah ke Bogor. Okay. Lewat Parung, Sawangan, Parung. Dan sendirian pula sendiri. Ya? Sendiri. Waktu itu masih pandemi loh. Iya, Kalau aku gak bisa luar aja. Karena ada orang tertentu yang healingnya dengan sepeda, enjoy. Dan juga masih sepi ya. Waktu itu masih sepi, tapi sempat jatuh juga sendiri. Banyak kendala juga ya. Cocok ikutan ultra cycling gitu. Siapa tahu kan bisa bentang Jawa. Sendirian banget. Iya, unsupported. Kita mau yang seru-seruan sama teman-teman. Ya, belum cetuan aneh-aneh memang. Tapi seru-seru. Tapi semuanya sama, bisa suka sepeda. Intinya suka sepeda. Iya, betul banget tuh, seru banget tuh. Nah, fast forward ke sini tante. Sekarang ini kalau ngumpul biasanya di kafe mana tante? Bromcar tuh. Pindah-pindah. Sekarang kan kafe juga banyak banget yang bagus-bagus, baru-baru. Jadi kita kadang-kadang masuk ke sini yuk, kadang-kadang. Tapi ibu ini ada nih, punya kafe. Ayo. Kafe ya. Ya aku juga punya coffee shop. Oke. Kita ke Grand Wijaya. Grand Wijaya. Oke. Iya, namanya 7 hari. 7 hari. Mau datang atau mau? Ah, boleh. Iya. Kontak. Iya. Oke. Lihat di Grand Wijaya tante di Jakarta Selatan buat tante ya. 7 hari. Buka dari jam berapa tante biasanya? Bukanya tuh dari jam 7.30. Oke. Sampai jam 12 malam. Sampai jam 12 malam. Berarti buat teman-teman yang goes atau yang lari ya tante bisa mampir situ, bisa breakfast ya. Iya, bisa juga ada acara-acara misalnya kalau ada seminar. Seminar atau apa gitu ya. Oke. Wah, seru banget tante. Nanti mungkin kalau boleh aku masukin linknya semua tante di bawah kita tante ya buat teman-teman karena yang mungkin di daerah Jakarta Selatan atau mungkin yang di luar Indonesia lagi main ke Jakarta Selatan bisa mampir ke tante ya. Karena tempatnya kan juga strategik ya di dekat Panglima Polim. Betul. Di dalam juga dekat sih. Betul. Oke, teman-teman jangan lupa nanti di follow juga Instagramnya gitu tante ya. Ada Instagram sih tante? Ada. Apa tante? Instagramnya 7 hari. 7 hari. Hari. Oke. Angka 7 hari. 7 hari. Itu kopinya 7 hari. Oh gitu ya. Paling ngopi. Baik, nanti linknya aku masukin di bawah semua, teman-teman tolong di follow aja, di support, kita saling support gitu. Nah mungkin sama-sama tante, mungkin ada ini nih tante, what next sih for Bromcar kira-kira? Ibu? Ininya. Nah ini buat Bromcar nih, apakah goes-goes lagi ke luar negeri kah, atau di Indonesia dulu abisin gitu-gitu apa tante? Yang pasti kita tetap setiap minggu konsisten untuk tetap goes. Siapa yang bisa, ya kita tetap usaha untuk tetap goes. Kemudian 3 bulan sekali kita short trip. Yang akan kita planning ini berikutnya apa? Jogja. Oktober ini nanti kita akan ikut Plesirai. Berapa kilo dulu? 120. Jadi kita harus lagi. Semua ikut saja. Berdelapan. Dan dua ada yang gak bisa. Jadi kalau memang ada event yang kita bisa ikut dan itu kita usahakan untuk ikut. Tapi yang pasti rutin 3 bulan sekali short trip. Boleh goes nggak goes itu tergantung tempat dan kondisi yang kita menuju. Sekalian healing ya. Menjauh dari polusi ini. Jadi kita mencoba untuk healing, kemudian juga yaitu yang kuliner. Kita semua juga doyan makan, doyan satu trip itu bisa jadi satu. Betul.
dan yang paling penting ya kebersamaan aja. Ya. Betul, betul, betul. Makanya seru banget kan tentu kan kita main sepeda itu nggak cuma nanya buat kita doang sebenarnya tentunya. Tapi kita bisa paling tidak ngebantu UMKM sekitar kita gitu ya, ngebantu yang pemerintah bisa promosi daerahnya gitu gitu. Makanya seru banget, mudah-mudahan semuanya berjalan lancar sih tentu. Amin. Nanti 120 kilo ya. Tempat-tempat yang mungkin mobil nggak bisa masuk. Betul, 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 betul. Blusukan istilahnya. Blusukan, ya. Blusukan tuh apa tentu? Blusukan itu blusukan. Blusukan, masa-masa jalan kecil gitu. Gitu. Ya, jalan tikus. Ya, gang-gang. Kalau bahasa Malaysia-nya apa tuh? Blusukan itu, aku juga bingung. Apa tadi bahasa? Maksudnya gini, kalau tadi kan tadi bilang masuk gang, gang itu maksudnya lorong kecil tuh. Lorong, iya, lorong. Masuk masuk ke dalam gitu ya. Iya. Iya, yang biasanya enggak bisa pakai apa namanya? Pakai kendaraan bermotor gitu. Pakai sepeda gitu ya. Jalannya kadang juga enggak bagus. Betul, 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 betul. Ya, makanya mudah-mudahan berjalan lancar nanti. Amin. Dan seru juga tuh, ternyata tiap 3 bulan sekali tentu ya. Iya, iya, adanya begitu. Oke. Kita usahakan jadi yang next-nya kita mau Jogja dulu. Siap, siap. Mudah-mudahan berani. Kan seru juga tuh. Kita bisa visit ke Malaysia. Aduh, kita tunggu ya. Kalau nggak bisa, Singapura. Iya, mungkin banyak banget loh ini. Mungkin bisa, nanti kan kita ketemu sama teman-teman dari Malaysia. Boleh. Iya, Malaysia. Orang Malaysia mau kesini. Malaysia mau kesini, kita nanti bisa temenin ya. Iya, iya, betul, betul. Iya, istilahnya tuh akamsi tante ya. Akamsi. Anak kampung sini. Akamsi. Iya. Rutenya kan kita tahu ya. Bisa kita bantu temenin ya. Kita juga banyak di daerah kota itu kan lumayan. Oh iya, daerah betul. Kota itu loh yang kuliner-kuliner. Dalam Jakarta lagi gitu kan. Iya, iya, ya. Makanya nih teman-teman yang di luar Indonesia nih kalau mau main silakan hubungin teman tante-tante dari Bromchair. Mungkin juga kalau mau di daerah Jakarta karena banyak banget sih kulinerannya banyak wisatanya banyak gitu kan ya. Rutenya juga seru. Car Free Day-nya juga rame banget, seru banget gitu kalau mau ngerasain. Tapi bisa kalau Car Free Day agak susah kita karena terlalu ramai ya. Iya, kita harus ke Kuningan. Iya. Oke, oke. Tapi tetap bisa masuk ke Car Free Day ya. Slow ya, sempit. Banyak soal. Oke, tante, ada lagi ya kira-kira terakhir nih tante, ada yang mau disampaikan nggak? Apakah mungkin ajakan? Tadi ajakan udah, ajakan kalau mau datang ke sini, mungkin tipsnya kali ya. Kira-kira kalau misalkan untuk seorang lady cyclist yang mau menjadi let's say nih gravelan, road bikers atau yang ultra cyclist, gitu apa kira-kira apa ya? Kan ini berwarna banget nih Bromchair ini. Atau mungkin tips untuk tadi udah tanyain soalnya tips untuk gitu ya. Tipsnya goes. Yang penting goesin aja lah ya. Pokoknya goes aja deh. Iya. Sepeda lah ya. Yang penting sepeda yang sesuka ini aja. Iya. Pokoknya semampunya. Iya. Iya. Kalau sepeda kan macam-macam. Iya. Boleh mau bromtonan, mau selim apa aja. Iya. Yang penting judulnya sepeda ya. Kita kenal diri kita juga. Betul. Kemampuan kita dan persiapan untuk goes. Jadi kalau goes itu kan olahraganya juga butuh istirahat. Betul. 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 Kita juga butuh persiapan juga. Sebenarnya teman-teman juga di luar sepeda mereka juga kita juga ikut ada olahraga lain juga. Iya. Mereka ini orang yang kita nge-gym juga. Oh iya. Ikut gym baru-baru. Oke. Aku juga awalnya yoga. Oke. Iya. Jadi karena kan sepeda kan kita nggak cuma ngandelin kaki ya. Betul, betul, betul. Kaki betul, tapi kan untuk bisa goes kan kita juga harus nguatin otot juga. Betul, betul. Terus nafas juga. Iya, iya, iya. Jadi di luar sepeda pun sebenarnya kita juga kita ada ini juga ya. Ada main sepeda. Ya. Oke. Iya, sama satu lagi kalau sepedahan tuh kalau misalkan baru jangan push. Kalau yang kira-kira kan kadang suka ajak temen ngajak kita 50 kilo ya. Jangan kalau emang nggak bisa jangan. Okay. Kalau yang baru-baru ya karena itu berat. Start from small ada proses. Iya, proses. Kita juga saya ya juga sempat proses pakai pingsan dulu. Oh, gitu. Pingsan. Tapi kalau mana jadi gitu ya. Iya, bawa kan bisa. Kalau tidur besok pagi diajakin goes. Kolaps itu ngaruh banget itu kurang tidur. Pokoknya kalau sepeda itu memang mesti fit banget. Heeh. Dan kita mesti tahu badan kita. Jangan kita enggak misalkan mau besok mau goes 30 kilo tapi tidur jam begadang. Iya, itu enggak bisa. Harus makan, Kan ada orang nggak mau makan lagi ya, tiap besar itu pasti kolaps pasti ya. Betul.
Kalau di Indonesia istilahnya kewer tuh tante. Kewer. Kalau di sana istilahnya bong tuh tante. Di sana kan bong itu kan bahasa Inggris ya. Kalau Indonesia nya kewer. Habis tenaga udah gitu. Oke lah begitu tante, terima kasih banyak nih Bomcer udah mau sekali lagi bincang-bincang dengan pada Troopers. Dan seperti biasa nih Troopers, kalau kira-kira misalkan video ini bisa memberikan paling tidak hiburan, gue sih berharapnya bisa jadi edukasi tante paling tidak juga mudah-mudahan bisa jadi inspirasi nih tante nih buat lady cyclist yang nonton, mau juga mau jadi kayak dalam tanda kutip nih tante-tante yang sudah hebat-hebat di dalam Bomcer gitu. Nah mungkin baik lagi itu tadi tuh ajakan tante ini nih, kalau memang mau ikutan goes bisa hari Minggu di Plaza Senayan jam 6.30 ya tentu ya, kurang lebih tiap hari Minggu gitu. Nah itu juga mungkin kalau tadi apa namanya jadi inspirasi, mau yang dari apa namanya small, start from small aja dulu gitu ya, nggak perlu langsung yang ikut-ikutan gitu kemana-mana gitu. Paling tidak know yourself dulu lah gitu tante ya, bagaimana gitu ya gitu. Oke lah kalau gitu, kalau misalkan kira-kira ini video ini bisa memberikan inspirasi, tolong di like. Kalau enggak tolong di like aja juga tante. Kalau bisa di subscribe, kalau bisa di share semua ke teman-temannya, karena mudah-mudahan bisa memberikan balik lagi tuh manfaat ke teman-teman yang lain gitu. Dan kita juga bisa semangat juga nih tante. Oh ternyata video kayak gini nih disukai sama teman-teman nih. Nah, aku bisa kasih lagi nanti mungkin video-video berikutnya yang akan lebih menarik lagi gitu. Ya lah kalau gitu kita jumpa lagi di video berikutnya ya Troops ya. Bye. Terima kasih Bro Chef.